Oke, jumpa lagi bersama saya Jack Lawalata dan kita akan mereview lagi gitar yang baru. Dan kita punya ini nih. Epiphone. Ini tipe Studio LT ya. Dengan Heritage Cherry Sunburst Color. Zebra Color Pickup. Hey, cakep. Oke, kita akan bedah gitar ini. Kita akan mulai dari konstruksi, yaitu kita dari kayu. Untuk body, gitar ini pastinya dia mengikuti kontur dari Les Paul dengan kayu mahogani. Neck juga sama, mahogani. Tapi ini nih dia, yang membedakan dia. Ini bolt on, dia tidak set neck seperti layaknya Les Paul, dia bolt on. Dan bolt on memiliki karakter suara yang lain, dia lebih cangkuk lagi. Jadi dia unik ya gitar ini. Dan untuk fretboard, dia 12 inch radius, jadi dia lebih cenderung agak flat, nggak kayak Fender yang lebih berkontur, lebih cembung, ini lebih flat. Jadi kita kalau mau main bending lebih aman pastinya. Seperti biasa, karakter Les Paul dengan konfigurasi pickup humbucker-humbucker, bridge humbucker, neck humbucker. Untuk volume dia memiliki 2 volume dan 2 tone. Jadi ini terpisah, volume dan tone setiap pickup terpisah. Dan memiliki 3 selector, 3 switching. Dimana untuk yang paling bawah adalah untuk pickup bridge, middle, pickup bridge dan neck, dan yang posisi atas untuk neck. Dan dia memiliki tuning mesin standar, gaya-gaya modern, dan headstock gaya Epiphone yang baru, yang sekarang. Oke, dan gitar ini kita akan coba. Ini gitar entry level, tapi tidak murahan pastinya. Kita akan coba. Kita coba dari pickup bridge dengan sound clean. Pick up, bridge, the neck. Pick up, neck. Oke, tone dari gitar ini, karena dia memiliki magnet keramik, jadi ini outputnya lebih hot ya. Dan untuk Zebra coil keramik humbucker neck, tipe Epiphone 700T. Jadi dia outputnya lebih modern, lebih hot lagi. Jadi Epiphone menyediakan pickup yang hot dan kita nggak perlu ganti pickupnya. Ini pickup udah keren. Dan tuning mesin pastinya diecast ya, 4.1 rasionya, dan hardware semuanya nickel. Ya nickel. Dia memiliki lock tone with stop bar, jadi ini gaya Les Paul seperti biasa, udah klasik gaya Les Paul. Dan ini finishingnya keren banget ya. Ada sound dikit ya, namanya toko musik, ada sound bocor dikit. Dan kita akan coba di sound dirty nya pakai drive.
Memang pickup ini hot. Jadi apabila dia kena agak drive dikit, cakep banget. Dan sustainnya oke ya. Overbending. Well, dan gitar cakep ini dengan harga yang murah, 3.500.000. Kalian bisa dapatkan di Dueto Musik Audio Lighting dan Instrumen, pastinya di Kota Manado, di kawasan Mega Mas. Dan ini ada diskon, semua gitar yang direview ada diskon. Dan kalian akan dilayani oleh kru Dueto yang cakep banget. Oke banget.